Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mempertahankan kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan. Hal ini menjadi salah satu pembahasan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Usai bertemu Joe Biden dan menerima Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Presiden Prabowo menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan, menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang menuai pertanyaan publik. Pasalnya pernyataan itu memaparkan Indonesia dan China sepakat memperkuat kerjasama maritim dan kedua negara mencapai kesepahaman penting mengenai pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih. Hal ini berujung pada sengketa Laut Cina Selatan di mana China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan wilayah sejumlah negara, terutama negara di ASEAN. Laut Cina Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak, kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.